Halo guys, kembali lagi di channel Rizky Epel. Kali ini gue akan bahas tentang berita Persib yang terhangat. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke video. Eits, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ya, supaya channel ini berkembang dan tentunya akan bermanfaat untuk berita Persib terupdate. Berita pertama yaitu tim Maung Bandung kembali melakukan senam kebugaran, guys. Kita lihat keseruannya. Dan beginilah pembina jari saat lagi tiktokan, guys. Adik Idrus terlalu meresapi, geng. Berita kedua masih tentang Bruno Matos, gengs. Manajer Persib Bandung yaitu Umuh Muchtar pun mengakui bahwa pihaknya memang meminati ex pemain Persija itu. Ya, semoga saja dapat. Tapi untuk urusan perekrutan Matos saya serahkan kepada manajemen dulu. Saya belum bisa menjabarkan apapun dulu saat ini, ujar Umuh Muchtar. Dan menurut Info Bola Indo, Bruno Matos buka peluang kembali perkuat Persija Jakarta, gengs. Tuh sip, kaburu ditikung deh, pepe terus. Berita ketiga yaitu kick-off Liga 1 2020 dipercepat. Ini komentar pelatih Persib, gengs. Oke guys, berita selanjutnya yaitu mencari pemain baru sesuai dengan anggaran. Untuk klub sebesar Persib masih mikir anggaran. Komen di bawah, gengs, yang kecewa. Soalnya Persib pasang target tinggi di Liga 1 2020, geng. Persib adalah klub yang besar, jadi kita pasang target yang besar. Tapi di Indonesia bahkan klub yang kecil pun pasang target yang besar juga. Itu adalah hal yang perlu kita pelajari dan edukasi, dan kita harus realistis tentang target bagi tim, ujar coach Robert Dene Alberta. Ikut berita yang Mimin rangkum untuk Boboto, gengs. Dan ternyata ini penjelasan coach Robert Rene Albert terkait Supardi Nasir, gengs. Oke Boboto, sekian dulu video dari video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan salam Persib Ngahiji.